Ya, halo, jumpa lagi bersama saya Rikan ya, di channel saya Rikan Official. Seperti biasa mau membahas seputar sepak bola ya. Pada video kali ini mau membahas tentang jadwal AFF U18 2019 yang berlangsung pada Senin 12 Agustus 2019. Ada 3 laga yang dilangsungkan pada grup A, diantaranya adalah Indonesia, 2 laga dilangsungkan di sore hari dan 1 laganya dilangsungkan di malam hari. Berikut jadwal Piala AFF U18 2019 yang berlangsung pada Senin 12 Agustus 2019. Dari 3 jadwal yang dimainkan, Indonesia bermain pada sore hari ya, pada jam 3 sore. Jangan lupa untuk selalu dukung timnas Indonesia. Dan inilah klasemen sementara grup A Piala AFF U18. Timnas Indonesia U18 kokoh di puncak klasemen ya dengan 9 poin. Unggul selisih gol dari Myanmar dan lawan Laos harus dimenangkan karena itu bisa mengunci langkah Indonesia ke babak semifinal ya. Jangan lupa untuk selalu dukung timnas Indonesia U18 di ajang Piala AFF U18 2019 untuk menjadi yang terbaik dan bisa menjuarai Piala AFF kali ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dan support channel ini untuk bisa dapat informasi sepak bola setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton dan